Hai, jumpa lagi dengan kami dari Bujangga Piping. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai buku Piping ini. Dan ini adalah salah satu buku saya yang saya buat, yaitu Piping Design Checklist. Buku ini banyak laku terjual juga. Dan harganya itu sama, 100.000 per bukunya, cetak sendiri aja. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai piping engineer. Seperti kita ketahui bahwa secara garis besar pekerjaan piping engineer itu adalah untuk memastikan bahwa dengan desain piping yang telah dibuatnya sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan pada suatu sistem perpipaan, baik itu berdasarkan perencanaan, prosesnya, materialnya, fluidanya, atau cairan yang mengalir di dalamnya, dan ketahanan terhadap tegangan dan renangan yang terjadi pada pipa akibat proses pemuaian. Jadi ini intinya kita pipingnya harus tahu semua mengenai piping. Kalau kita nanti diletakkan pada bagian desain, ya kita harus bekerjasama dengan bagian yang proses engineer dan juga bahkan pada material engineer juga. Tapi kebanyakan seorang desain engineer juga harus tahu material piping tersebut. Misalnya pipa terbuat dari apa, palet dari apa. Nah, piping engineer itu berhubung dengan semua ya. Jadi berhubung dengan piping. Piping adalah pipa dan komponen. Jadi juga pipa itu lah pipa, selonjong itu pipa dan bahan macam-macam. Ada carbon steel, ada stainless steel, dan juga ada lainnya tergantung penggunaan dan jenis fluida yang berada di dalam pipa tersebut. Juga DPE, fiberglass, dan lainnya. Semakin mahal suatu material, berarti semakin besar korosi yang terjadi di dalam pipa tersebut. Jadi nanti kita akan belajar juga mengenai palet, fitting, dan lainnya. Oke, lanjut. Seseorang bila ingin dikatakan sebagai piping engineer, tentunya pekerjaan berhubungan dengan piping, perpipaan. Tapi juga syarat mutlak adalah harus sarjana teknik mesin. Dan bila tidak memiliki gelar sebagai sarjana, tentunya belum dapat dikatakan sebagai seorang piping engineer. Tapi dapat dikatakan sebagai seorang piping designer atau piping interrupter. Nah, bila tapi seorang lulusan teknik mesin juga bisa menjadi seorang piping interrupter atau pun piping designer, tergantung posisi yang mereka apply atau mereka maui. Dan semakin besar peluangnya menjadi seorang piping engineer, semakin besar gajinya. Contoh kan ada piping designer, piping drafting, piping designer, dan piping engineer. Nah, tiga ini yang lebih besar sebenarnya piping engineer. Walaupun kalian mempunyai posisi lulusan sama seperti mesin. Nah, kadang seorang piping drafter sudah nyaman dengan gaji yang sudah diterima 5 juta. Pada saat dia sebagai piping designer 10 juta. Jadi kalau dia sebagai piping engineer, mungkin lebih dari 15 juta. Tergantung negosiasi dan kemampuan Anda di sana. Tapi tidak juga mutlak kalau seorang piping engineer itu harus seorang mechanical engineer seluruhnya. Tapi tergantung dari apa yang terjadi di dalamnya. Bisa saja dari civil engineer, dari posisi yang berbeda, asalkan dia bukan melamar di satu perusahaan yang betul-betul menerapkan aturan S1-nya adalah mechanical engineering. Karena kadang di bagian kontraktor juga ada punya teman, dia di lulusan D3 tapi dia kerja sebagai engineer, tapi desainer, piping stress. Nah, itu tergantung dari kita, kemampuan kita untuk ke sana. Itu biasanya di kontraktor ya, bukan di pabrik kayak Pertamina, gitu,
mempunyai apa sesuai dengan aturan yang diterapkan di Indonesia. Oke. Ah, jadi di sini jadi saya garis besarnya disebutkan bahwa seorang HRD pada saat melakukan seleksi awal itu adalah yang dilihat adalah tulisan apa dan dilamarnya apa. Kalau dilamarnya adalah S1 atau engineer, dia lihat backgroundnya, oh ini harus mechanical engineering atau lulusan teknik mesin. Nah kalau seleksi awal gagal, ya kita nggak ada peluang untuk selanjutnya sebagai engineer. Jadi mungkin ada seleksi secara buta untuk posisi yang baru ngelamar kerja ya. Tapi kadang juga kalau ada pengalaman pun juga kita mau ngelamar posisi sebagai apapun, kalau cara itu tidak bisa kita ikuti, ya kita akan gagal juga. Oke, jadi dalam buku ini sedikit banyak membahas bagian piping engineer adalah bidang desain, karena terus kebanyakan tersimpung dalam bidang piping design engineering. Dan ketahui bahwa pekerjaan piping engineer merupakan bidang pekerjaan yang general, dan sebenarnya masih banyak lagi turunan-turunan bidang pekerjaan tersebut. Hal tersebut akan dibahas pada berikutnya. Jadi bila kalian sekarang posisi piping engineer, dia bisa jadi piping engineer design, construction, piping engineering project, piping engineer untuk apa, inspeksi, piping inspector, etc. Jadi banyak lagi turunannya. Jadi ya silakan Anda memilih mana yang mungkin bisa Anda bisa jadikan acuan untuk menjadi seorang engineer. Tapi saran saya untuk pertama ya, kita ambilnya posisi yang umum sih. Piping engineer, piping design engineer, piping construction engineer, piping QC engineer. Nah, kalau untuk piping QC engineer adalah satu, itu kita harus banyak ikuti training, sertifikasi profesi, misalnya training welding inspector, RI, MPPT, kalau QC dan juga tambahan lain juga. Jadi bila Anda ingin lebih garap lagi, coba aja kunjungin pujanggapiping.spot.com atau di YouTube yang ada saat ini, karena mulai mungkin untuk dalam hari ke depan kita akan coba untuk mempelajari piping dan piping. Sehingga jualan kopi, tapi yes, sekali dua kali kita akan bahas kopi juga, tapi di YouTube kali ini Iwan Agung Saputra. Dan bila Anda berkenan, ya mohon kiranya bisa subscribe, like and share ataupun komen apabila Anda ingin tanyakan, karena kita di sini adalah sharing dan apabila saya jawab akan saya jawab. Bila saya tidak jawab langsung, berarti saya akan cari jawaban tersebut di beberapa literatur lainnya. Oke guys semua, kita mungkin sebentar dulu, nanti kita akan lanjut lagi di lain berikutnya. Dan ini kita akan membahas berikutnya apa ya, mungkin kita akan membahas mengenai syarat akademik apabila Anda ingin menjadi seorang piping engineer. Ini juga saya buka kayaknya. Oke, alinea kedua kita akan bahas selanjutnya. Oke guys, oke teman-teman semua, piping engineer ya, see you next time.